Malah salah nyanyi boleh tercigit. Aku rasa lembab-lembab ni. Lembab-lembab ni. Tak tahu apa bentuk tak. Dia panas-panas ni meresap. Angin. Kau tolong cebok ni. Aku dah kata dah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap atau selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, hari ini saya sangat-sangat berbahagia ya, gembira banget cuy. Karena saya akhirnya menemukan gitu ya, menemukan video persembahan dari kumpulan Padi cuy. Sumpah dari kemarin tuh saya pusing cuy. Aduh, seandainya gitu ya, saya yang tinggal di Indonesia ini bisa tengok gitu ya, rancangan-rancangan TV Malaysia, mungkin saya nggak terlalu khawatir seperti ini cuy. Tapi masalahnya tak boleh cuy, sulit gitu ya. Syukur alhamdulillah untung ada TikTok ini cuy. TikTok, akhirnya saya scroll-scroll kan, saya iseng-iseng scroll sampai jam berapa cuy, sampai subuh ke kemarin malam gitu ya, sampai subuh saya scroll-scroll, akhirnya saya menemukan gitu ya, ada yang upload persembahan dari kumpulan Padi gitu ya. Wih, saya gembira banget ya, walaupun ya korang tau lah kualitasnya jauh lah ya, jauh dari kata bagus atau gimana. Kalau korang ingin tengok originalnya, bisa cari di dekat YouTube, langsung di channel Astro gitu ya, di Astro Gempa cuy. Oke, kali ini saya akan mereaksi dua persembahan cuy ya, yang mana memang persembahan ini tuh ada favorit saya masing-masing ya. Persembahan dari Sarkas dengan persembahan dari Padi. Makin menunduk, korang bisa jawablah sendiri cuy. Oke, tanpa melengahkan masa cuy ya, langsung aja kita lihat persembahan. Kita pertama melihat persembahan dari Sarkas dulu cuy, baru kita lihat persembahan dari Padi. Oke, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Untuk rakyat Sarkas. Mohon maaf cuy ya, kualitasnya gak usah di ini lagi cuy ya, di komplain gitu ya. Acap ya, saya baru ini tahu namanya kemarin tuh waktu lihat-lihat komentar, namanya Acap S. Benar enggak? Tapi saya enggak tahu nama aslinya cuy. Acap aja saya tahu cuy. Niarul, selamat pengantin baru. Akhirnya cuman dia kurang ini kalau bernyanyi cuy. Itu nih, aja. Kan? Kalau lah mak kau hidup, mesti mak kau tak terima. Meledak tak kan? Meledak tak majlis ni? Kenapa? Band? Mana pula band ni? Majlis, ini acaranya di majlis ceritanya ya. Aduh apa? Rocker. Saya bertanya, ini Acap ini jadi siapa di sini sih? Apakah di sini ada unsur meniru lagi gitu ya? Kayaknya enggak sih ya. Tapi dia jadi kayak apa namanya, Semong gitu ya. Dia tak datang, sakit perut. Dia sakit perut kenapa pula? Macam mana ni? Aduh, macam mana ni? Kenapa? Kenapa? Lain kau cakap. Ni, apa? Ganti lagi cakap. Bapak pengantin perempuan tu imam masjid, suara sedap. Pengantin perempuan, tengok sikit. Ha tu? Ini pengantin perempuan? Itulah. Dia kahwin dengan mak awak ke? Mak kau. Waduh. Betul lah, kalau pengantin perempuan macam ni. Bapak ada dah jadi fosil ke tengkorak? Kau
lepas asar ni mesti imam masjid tu ada, mesti ada bapak dia. Oh, itu dia muncul, cuy. Tunggu, dia jadi siapa lagi di sini, cuy? Karena di setiap persembahannya itu pasti dia lagi meniru gitu ya, meniru seseorang gitu ya, meniru karakter seseorang. Assalamualaikum, Mam. Daripada masjid ke? Imam. Dia kumpul lagi. Mam nak bagi je. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya ni baru balik pada sejik, Tuan. Doa untuk anak saya. Baru je keluar akaun 2KWSP, baru dapat kahwin, Tuan. Tuan, dia niru siapa ni, cuy? Ustaz Bollywood ke? Tapi enggak sih, enggak begitu sih logatnya ya. Kalau Ustaz Bollywood, cuy. Benar enggak? Ada masalah ke, Tuan-tuan? Dia pula. Gantian. Oh, yeah. Mak. Ada ianya rock kan, rock. Abang Chris, kita orang tak ada. Dengar cerita suara. Suara imam sesedap, betul ke? Kurang ajar betul anak-anak muda zaman sekarang cakap dengan orang tua. Ya. Mana maunya, Tantan? Tak andok. Mam, macam ni. Oh, ni ada 300, Mam. Kepamnya bau. Oh. Nak buat apa ni? Nak minta tolong nyanyi. Tak maulah saya 300. Buat apa tak maulah. Belah kanan pula 3,000. Oh, kalau 3,000. 3,000 nak bagi aku. Oh. Ceramah 300 nak buat show 3,000. Mana lagi penting ni? Tak nak. Mam. Tak boleh. Lagu apa? Langsung lagu apa? Rock, Mam. Rock. Boleh try. Cuba. Okay. Wah, ini. Judges, please use your headphone. Okay, harus gunakan apa? Headphone. Asik. Malas. Kalau nggak sana ini lagu dari, kalau bukan Khalifah, karena Khalifah yang rock, religius ya. Kalau nggak salah, cuy. Tolong bantu jawab atau bantu memperbaiki apa yang salah ya, dalam cakap saya, cuy ya. Tolong diperbaiki gitu ya. Padahal merdu banget, cuy. Apa yang macam azan? Ni kau ingat mic masjid ke? Mic Louis. One more time. Betul, Mak. Alasannya kira mic masjid gitu ya. Itu semua gara-gara mic-nya gitu ya. Ini lagu kayak lagi Khalifa ini, cuy. Kenapa sih suaranya seperti ini, cuy? Benar nggak? Tunggu. Saya kayak enggak puas gitu ya, kalau enggak tahu gitu ya. Laila.
Kayaknya si Khalifa ini cuy. Bukan cuma meniru, bukan cuma meniru, tapi suara Abang Daniel itu nak cakap apa cuy ya? Multi Thailand banget cuy, multi. Dah simpang jauh, jangan ada ni. Allah Akbar. Imam, lepas Imam nyanyi. Bawa ku bersama dapat terjaga terang. Lagu dari siapa lagi ini, cok? Imam, datang ke insafan dekat diri, Imam. Bila dengar, Imam nyanyi, Imam. Tak enak lah. Demo yang kena cakap terima kasih. Sudah terlampau jauh dah ni. Kenapa boleh? Mereka ni kumpulan rock. Memang kumpulan rock? Ya. Yeah. Apa nama kumpulan? Right-handed. Hey, biasa right-handed. Right-handed. Bahu left-handed, bahu right-handed terasa. Wah. Oh. Adik-adik. Mam, pengantin mudah tak sabar tu. Oh. Nyanyi, Mam. Betul-betul lah. Ya, tak boleh. Mereka kena ada band members tu. Tak boleh. Siapa? Ada, kalau ada panggil, panggil je lah. Ada bajet? Ada. Ada bajet. Ah, minta tolong tutup lampu, cameo nak masuk. Oh, ada lampu. Oh, cameo? Bungo ini... Tema di minggu ini tuh apa cuy? Memang ada cameo lagi kah? Apa the... Siapa ini cuy? Aduh, baca tadi. Bukan gitaris kumpulan Shush kah? Tuh, aku bacaan di belakang cuy. Oh man, Kidal. Legend ini cuy. Wah gila, merindingnya sampai di kaki. Man Kidal cuy. Oh, ada cameo-nya ya. Legend. Tapi nampak udah ini bermur banget ya. Tapi coba kalian lihat itu melodinya cuy, masih melodinya masih muda gitu ya. Gitar bernyanyi. Ini namanya gitar bernyanyi cuy. Wah emang Kidal. Lelaki Kidal. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong ya. Bukan persembahan yang kita ini ya. Ini Man Kidal cuy. Wah ini persembahan lawak. Tapi kita dikasih plus konser gitu ya. Ah, gila. Gak ada ininya ya. Aduh. Sayang banget cuy. Gak ada ini ya. Kita gak tahu ini dapat berapa. Berapa apa namanya. Berapa bintang cuy. Persembahannya bagaimana? Komentar juri bagaimana? Aduh, paling malas gue kalau lihat seperti ini tuh nggak ada komentar juri, cuy. Karena di sini kita juga sambil belajar gitu ya, sambil belajar gitu ya. Oke lah, langsung aja kita lihat persembahan dari. Nah, ini dia, cuy. Persembahan dari Padi. Oke, langsung aja 3, 2, 1.
Tadi akhirnya baru juga cuy, selama berapa minggu. Where's he's gone? Ajar. Ku meniti awan salah lalu. Gini cuy, salah lagu itu gak jadi masalah. Kenapa lirik salah lagu itu bisa jadi lirik cuy, dengerin ini. Ku meniti awan salah lagu. Gila. Aduh, baru aja start cuy. I'm to blame, I was so untrue. Suara Nami itu gimana ya cuy ya? Merdu ya, cengkok. Walaupun dia nyanyi lagu rock, cengkok Melayunya itu masih dapat gitu ya. Unsur Melayunya itu masih dapat gitu ya. Dalam kampung nak cari suara macam habis ni memang susah. Salah nyanyi boleh tercirit. Aku rasa lembab-lembab ni. Lembab-lembab ni. Tak tahu apa bentuk tak? Di panas-panas ni meresap. Angin. Nak kau tolong cebok ni. Hai, aku dah kata dah. Kau tengok kita, image rockers. Kerja nak, getah ni. Kalau kau ikut cakap aku, kita dah... Aduh, lembab. Pergi KL dah, kau tengok. Dia orang dah offer kita 3 kali. Jadi aku terkaman main keluar daripada sini. Kau ni macam tak faham bapak aku. Manalah dia kasih aku tinggalkan kampung ni. Alah, aku rasa bapak kau tu, kalau kau cakap elok-elok, aku jadi okey tu. Eh, aku dah cakap elok lah. Aduh, kangen macam banget. Cok, berapa aku tahun bapak baru lihat dia lawakan. Hei bapakku, ya anakku. Ku nak kerja. Oh, temanya di minggu ini tu memang rock gitu, Ji. Elok tak aku cakap? Macam tu kau kata elok. Kau tuduh bapak kau kerja janda pula. Kalau aku pun naik angin. Aduh, tapi nak macam mana? Kalau tak boleh handle bapak kau, hantar mahu orang tua. Settle. Fadli! Ui, banyaknya. Seteruk-teruk aku, Fadli. Tak tergamak aku nak hantar orang tua tu tepat macam tu, Fadli. Aku salah cakap. Minta maaf. Sabar. Wain. Drumnya, cik. Drum. Apa dia? Umar orang tua tadi. Bapak kau umur berapa? 85. Nak murah tu? Murah? Asal murah? Bapak kau dah hujung. Bila-bila boleh pergi? Tak pernah buat macam mana. Okey lah tu. Ha. Apa yang kau takut? Najmi! Nah, ini. Tapi ada teman-teman berkata dia memang terkenal di TikTok gitu ya. Kalau saya salah, tolong dibenarkan cuy. Di komentar korang itu saya baru banyak mengetahui apa-apa yang memang jadi pertanyaan buat saya cuy. Jadi tolong dibantu dijawab. Mi. Alhamdulillah, Opi Zami keluar tablik kat kamu kita. Bapak aku. Oh, bapaknya. Orang ni pun alim. Lebam kat dahi. Satu muka lebam tu. Lebam satu muka. Tak ada tujuknya kat pipi. Masa komat tadi, siapa yang petik she's gone? Saya pakcik. Petik she's gone. Baik ke? Bila laku komat, siap memetik-metik jahe ni. She's gone. Tak jadi apa? Satu lagi aku nak tanya. Cantik makrobon tu? Ay, baru beli pak. Kami menabung. Tengok kau. Tengok. Makrobon suau kami tu. Main suruh. Tak jadi apa ni? Orang kampung dah mula bising tau. Kau boleh melalak dekat depan surau ni. Kau tak nak hormat surau dekat Najmi. Hormat Eli ya. Hormat. Papa tu yang tak hormat Najmi. Uish, Mi. Dah banyak kali Najmi cakap nak tinggalkan kampung ni. Nak ubah nasib keluarga kita, Papa. Uish, in karakter je. Lagi satu, Najmi dah beli kau rumah tau untuk Papa. Ha? Bila kau beli rumah untuk tua tadi? Rumah. Kau dah segini gaya. Najmi!
Bapak dah bagi tahu, bapak takkan setuju kalau itulah pilihanmu. Lagu dari siapa ini? Pernah dengar sih, cuman ya itulah. Liriknya kan dirubah-rubah ini cuy. Malah jadi kau hewan. Kau jahilkan aku ni. Yang lembu tu anak aku kau buat tu. Eh, jibak kau mana? Kau ambil gitar tu? Jibak kau. Ambil gitar. Kau pegang ni. Jibak kau. Ambil gitar. Jibak kau. Kau pegang ni. Pakcik. Pakcik janganlah gitar saya ni. Baru pakcik. Baru. Pakcik. Dibanting. Pakcik janganlah gitar saya pakcik. Dibanting. Tolonglah pakcik. Dia main. Gondrong. Asik. Kesetrum ceritanya aja, kesetrum. Kita. Pakcik okey tak? Pakcik dah nampak malaikat dah tadi. Dia sempat tanya tak? Nasib baik dah sempat tanya. Power bapak kau dia rokes punya. Rupanya bapak pun rokes. Ha? Bapak boleh rokes, Najmi tak boleh. Kenapa bapak? Itu kisah salam bapak Najmi. Bapak boleh izinkan kau pergi Najmi. Tapi kau kena janji dengan bapak. Yes, kau kena seimbangkan dunia dan juga akhirat Najmi. Maghrib pun tinggal. Betul-betul. Boleh. Siapa siap lama. Boleh baca. Boleh. Kami sini makan baca. Maghrib. Bapak join sekali. Eh, tak boleh. Tak boleh. Apa pula tak boleh? Bapak kau goreng tadi lagi power pada aku. Pakcik main gitar, pakcik. Oh, pakcik tobatlah. Eh, jangan. Pakcik, jangan. Baranglah. Eh, kena Karen tadi. Okay. Arti dari Karen itu ternyata kena strum ya. Saya itu bertanya-tanya waktu ceramah Ustaz Samsul Debat. Cuy, apa sih Karen-Karen ini ternyata kena strum ya, Karen. Selain daripada kena gitar, Karen. Alat apa pakcik boleh main? Sulit. Alat sulit? Eh, bukan dah. Sulit pakcik nak terangkan. Oh, terkejut lah ya pakcik. Bass boleh. Bass boleh lah. Pakcik gitaris. Eh, pakcik bassis, saya gitaris, kau vocalist. Ah, cantik. Kita boleh pergi KL. Siapa kemionya ini cuy? Kok enggak muncul-muncul? Oh, awal-awalnya tadi agak fals, tapi sudah masuk cuy. Dunia hanya sementara, akhirat jua selamanya. Asik. Faham, cuba ulang. Sama-sama kita. Apapun yang kau kerjakan. Kenapa ya, kalau dalam satu tim, ini kan musikal cuy ya. Kalau dalam satu tim itu semuanya punya apa nama, ada pandai untuk bernyanyi itu cocok gitu ya, cocok banget. Nami nggak usah ditanyakan, Abang Fat pun jahat sama gitu ya, sering nyanyi juga. Drum. Ada drumnya. Aduh, terbaik sih. Audience rasa okay tak? Ini dipotong atau gimana sih ini? Best tak? Okay, jujur. Tapi alhamdulillah lah ya, ada komentar cuy. Minggu kedua, Anna rasa okay. Tapi minggu ketiga ni, Anna sangat proud dengan you guys. But you guys improve. Yes. You guys improve dari awal, Anna gelap, pandai jaga momentum supaya penonton tak boring. And acting pun best, costume pun best, prop pun best. So kudos to you. I'm so proud. Yes, bukan senang nak pakai surat isteri naik pentas. Yeah. Kalau abang, bukan macam mana? Senang. Saya setuju 100% dengan Jobling. Tapi saya rasa kumpulan Fadi ni ada buat cheat sikit. Sebab dia terjemput
seorang daripada For You to See untuk main drum. Yeah. Kat ujung tu. Tapi tak tahu main drum terus simbol jatuh. Dia juga simbolnya jatuh. Ya? Itu tak adil. Tak adil. Tapi bagi saya memang inilah persembahan yang paling baik setakat ini untuk malam ni. Dan saya akan bagi satu star. Persembahan terbaik. Masa dua. Ada kata ada satu lagi star. Ada sih, pasti ada ini. Kalau Abang Saiful udah berdiri ada, legend. Tidak. Tiga star. Wah. Terima kasih juri. Tiga star untuk Padi. Come on guys. Atau udah segera untuk mereka di kepa.com. Saya Kuzi Kelawak. Superstar atau scan saja QR code yang tertera. Ini QR-nya gimana nih caranya cuy? Saya coba di apa namanya? Di minggu lalu waktu lihat persembahan ini. Tapi gak bisa cuy. Atau memang di Indonesia gak bisa atau gimana cuy? Di kaca TV ada. Sekali lagi temukan untuk Padi. Oke, persembahan Padi saya puas banget karena ada komentar ya, komentar juri ya. Di situ kita belajar juga cuy. Kenapa saya suka? Karena di situ kita bisa belajar gitu ya. Menilai atau mengetahui apa sih dari segi apa sih penilaian-penilaian juri gitu ya. Dari bukan sekedar lawaknya, pasti ada apa namanya poin-poin yang lain gitu ya. Contoh yang tadi tiba-tiba kostumnya katanya bagus, apa namanya, lakonan gitu kan. Jadi saya pun juga nggak terlalu paham sih ya. Di sini kita nih sama-sama belajar juga gitu cuy ya. Sambil mereaksi kita juga banyak belajar gitu ya. Mana tahu gitu ya, mana tahu ada rezeki dan kita bisa berkarya di Malaysia gitu kan. Jadi maksudnya satu, bisa masuk dalam satu tim, ikut ikut berkompetisi lawak seperti ini kan. Bisa jadi gitu kan, bisa jadi gitu. Jadi saya itu bukan sekedar mereaksi saja, tapi belajar juga gitu ya, belajar banyak. Kepada juri pastinya, dan peserta-peserta yang senior juga gitu cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan tunggu persembahan selanjutnya di minggu depan. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next.